Polri melalui operasi kepolisian terpusat Tribrata Jaya 2024 memastikan ketersediaan lokasi parkir untuk kendaraan peserta misa bersama Paus Fransiskus di GBK Jakarta Pusat. Tersedianya kantong parkir bagi kendaraan roda 2 dan roda 4 ini dikonfirmasi oleh Wakasatgas Humas Operasi Tribrata Jaya 2024, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi. Kantong parkir yang disediakan menurut Ade Ari berada di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Total tersedia 9 kantong parkir yang dapat menampung 1.700 kendaraan roda 4 dan 7.700 kendaraan roda 2. Kemudian di dalam area SU GBK ini juga sudah disiapkan kantong-kantong parkir ya di berbagai titik ya, di parkir Tenggara, Utara, Akuatik, kemudian Stadion Madya, itu bisa menampung 1.700 kendaraan roda 4 dan 7.700 kendaraan roda 2. Itu sudah disiapkan ya. Jadi mohon kita menjaga ketertiban, barang-barang pribadi dibawa dengan hati-hati, dijaga. Kemudian ada imbauan-imbauan juga dari panitia pelaksana untuk penggunaan gelang, ada tanda-tanda tertentu, kemudian ada imbauan juga dari pemerintah untuk pelaksanaan WFA dan lain sebagainya. Ini sama-sama mohon kita patuhi juga supaya lebih lancar, semuanya aman dan tertib ya. Dan pemirsa, berikut 9 lokasi dan jumlah kapasitas kantong parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 bagi peserta misa bersama Paus di Stadion Utama Gelora Bung Karno.